Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua subscriber-subscriber aku. Kepada yang belum subscribe channel aku, sekiranya korang rasa konten-konten yang ada dalam channel aku ni menarik, please consider to click button subscribe dan klik button loceng. Okay guys, ini adalah segmen terbaru di dalam channel aku, di mana setiap hari Khamis malam Jumaat aku akan berkongsikan kisah-kisah seram di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Sekiranya korang ada cerita-cerita seram yang nak dikongsikan, boleh direct DM aku dekat Instagram ataupun PM saja aku dekat Messenger Facebook. Nanti aku akan kongsikan dalam video-video berikutnya pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Gatal pula nyamuk gigit. Okay guys, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kisah seram kita pada hari ini. Ialah sepasang adik-beradik yang tersesat di perkampungan makhluk halus. Baiklah, cerita dia begini. Dua orang adik-beradik lelaki, di mana abang dan juga adik merancang untuk pulang ke kampung halaman mereka, iaitu di salah satu daerah di negeri Perlis pada public holiday. So, rancangan diorang berjalan dengan lancar. Diorang pulang ke kampung halaman dengan hati yang gembira. Biasalah, lama duduk KL kan, kerja hari-hari sibuk, nak balik kampung pun susah, nak kena tunggu ada cuti panjang baru boleh balik. So diorang plan untuk balik ke kampung. So diorang balik ke kampung dalam keadaan yang sangat-sangat happy. So diorang duduk kat kampung selama lebih kurang 1 minggu di kampung. Selepas hampir seminggu diorang tinggal di kampung, so diorang pun plan untuk balik ke Kuala Lumpur semula. Pada awalnya diorang ni plan nak balik pada tengah hari lah. Tengah hari diorang akan bertolak balik ke Kuala Lumpur. Tapi biasalah, bila dah balik kampung ni memang berat lah nak balik KL balik. Macam aku pun, aku memang kalau dah balik kampung tu, susahnya nak balik KL balik. So diorang bertolak balik ke KL pada lewat petang juga. Dalam jam 6 petang macam tu, diorang baru bertolak daripada Perlis untuk menuju ke Kuala Lumpur. Dan kisahnya bermula di sini. Dalam perjalanan, diorang seperti biasa, normal, sembang, gelak tawa, layan lagu, rock kapak, rock 90-an. So, diorang macam biasa dalam perjalanan. Seperti yang korang tahulah, perjalanan daripada Perlis ke Kuala Lumpur akan mengambil masa lebih kurang 6 ke 7 jam. Itu kalau bawa relax lah. Kalau naik Ferrari, 3 jam pun dah sampai. Itu kalau naik Ferrari. Diorang tak naik Ferrari, aku tak tahu diorang naik kita apa. Tapi itulah, perjalanan dia agak jauh lah. Kalau macam kita hujung dunia kan, hujung dunia ke tengah dunia, so akan mengambil masa yang agak lama. So dalam perjalanan tu, diorang seperti biasa, tak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian diorang dah dalam perjalanan daripada Perlis tu, diorang berhenti seketika di salah satu kawasan rehat dan rawat RNR di negeri Pulau Pinang. Yalah, sebab dalam perjalanan diorang tu daripada Perlis ke Pulau Pinang tu agak sesak. Biasalah, public holiday kan, memang jalan jam kau-kau. So diorang berhenti kat RNR Pulau Pinang. Masa diorang berhenti kat RNR tu, susah nak sebut. So, masa diorang berhenti kat RNR tu, si abang ni, dia dapat satu mesej WhatsApp daripada kawan dia yang duduk di salah satu daerah di negeri Pahang. Kawan dia cakap, Fiz, kau boleh tak tolong ambil aku dekat Pahang? Korang balik daripada Perlis ke KL kan? Biasalah, zaman dah moden kan? Sekarang ni kita kalau pergi mana-mana kita buat story. So dia dah dapat tahu daripada story lah. So dia cakap kat situ dia nak tumpang dua orang adik-beradik ni lah, abang dengan adik ni, untuk balik ke Kuala Lumpur. Tapi masalahnya, diorang ni daripada Perlis untuk ke negeri Pahang tu, kalau nak ikutkan, diorang tak lalu kawasan tu sebab diorang ikut lebuh raya utara selatan. So diorang pun fikir macam mana nak ambil ke tak ambil ni, sebab dia kat Pahang kan, kita nak balik KL. So diorang fikir. Lala sekali diorang cakap, okay, takpelah, kita pergi ambil sebab esok pun bukan kerja lagi. So diorang pun mengambil keputusan untuk pergi ke Pahang. Lepas tu si abang ni pun mesej lah kawan dia, cakap, okay boleh, kita orang pergi ambil kau. So kawan dia pun cakap, okay cantik, so korang kalau nak ambil aku, korang easy simpang pulai masuk ikut Cameron Highland untuk tembus ke negeri Pahang. So diorang pun cakap, oh okey, simpang pulai ya, okey. So diorang pun teruskan perjalanan diorang untuk pergi ke negeri Pahang. Okey guys, selepas beberapa jam perjalanan mereka, akhirnya mereka sampai ke persimpangan exit simpang pulai.
So mereka pun ikutlah jalan tu untuk ke Cameron Highlands supaya boleh tembus ke salah satu daerah di negeri Pahang. Sebenarnya diorang ni tak pernah pun lalu jalan tu dengan keadaan jalan tu yang sangat-sangat gelap, dengan jalan yang berbukit. Kenderaan yang ada pun lebih kurang 10 ke 15 minit baru selisih dengan diorang. Itu pun lori, kalau kereta tu adalah dalam 2-3 biji. Kalau motor lagilah tak ada langsung weh. Bila diorang dah masuk saja ke jalan tu, perjalanan diorang ni jadi satu perjalanan yang sangat luar biasa dengan keadaan yang sangat-sangat gelap, kiri kanan hutan. Selepas itu, lebih kurang 1 jam mereka berada di kawasan itu, mereka mula merasakan ada benda yang tak kena. Dengan keadaan yang gelap, langsung tak nampak perumahan di kiri dan kanan jalan. So, si adik ni pula, dia buka phone, konon-kononnya nak layan social media lah. Bila dia buka je phone tu, memang tak ada line. So bila tak ada line, adik dia ni mulalah buat serabut kepala otak dia kan. Lepas tu dia minta phone abang dia. Bila dia minta phone abang dia, "Eh abang, main phone jap lah, phone aku tak ada line lah." So abang dia pun bagilah handphone. So adik dia buka phone abang dia. Bila adik dia buka phone abang dia, phone sama juga. No coverage guys. So adik dia pun dah give up. Adik dia tutup handphone, duduk diam, sepatah apa pun tak cakap, tengok depan je. Akhirnya, selepas beberapa jam diorang kat situ, akhirnya diorang nampak ada satu tempat hentian rehat di sebelah kanan jalan diorang. So, diorang pun terus bagi signal kanan, terus masuk ke kawasan tu. Bila diorang masuk ke situ, diorang perasan, dekat situ, kawasan dia luas. Lepas tu dia ada macam kios-kios, biasalah macam R&R punya. Tapi dia yang R&R yang agak lain daripada yang lain. Ada kios-kios gerai, tapi yang buka hanya ada satu dua kedai saja. Lepas tu diorang pasan, orang-orang kat situ tengok diorang ni macam lain macam tau. Orang kat situ semua tengok diorang, tapi diorang biasalah, diorang cakap macam biasalah kita orang luar kan, mesti orang tengok. So diorang pun buat bodoh, diorang buat tak tahu. Hampir setengah jam diorang kat situ. Lepas tu diorang pun nak gerak lah, diorang nak gerak ke Pahang. Lepas tu si adik ni pula buat hal betul lah. Adik ni pula dia nak pergi tandas, nak buang air kecil. So abang dia cakap, "Okey tak apalah, kau pergi lah dulu, aku tunggu lah kereta." So adik dia ni pun pergilah tandas. So kalau korang nak tahu, kebiasaannya kalau dekat R&R ni, tandas dia mesti dekat belakang ataupun dekat hujung jauh-jauh tu. So itulah jadinya, adik dia ni pun pergilah. Adik dia jalan pergi ke tandas. Tandas tu dia terletak dekat belakang kios-kios gerai tu tau. Dah lah dekat belakang dengan gelapnya lagi. Lepas tu tandas dia bawah pokok besar pula tu. So adik dia pun dah tak tahan sangat kan. Adik dia buat tak tahu, lantak lah apa nak jadi-jadilah. So adik dia masuk lah tandas. Bila adik dia masuk dalam tandas tu, keadaan tandas tu sangat-sangat bersih. Bila daripada luar nampak macam tandas ni boleh guna ke tak boleh guna. So bila dia masuk, oh, tandas tu sangat-sangat bersih. So adik dia pun lepaskan hajat dia. Bila masa adik dia tengah lepaskan hajat tu, tiba-tiba dekat sebelah bilik air ataupun tandas lah, dekat sebelah tandas yang adik dia duduk tu, terdengar suara orang menangis. Menangis, tapi sayup je bunyi. So adik dia pun macam tengah lepaskan hajat kan, adik dia macam, "Eh, siapa pula menangis ni kan?" Adik dia lantak lah kau. So tapi dia menangis lagi. Lepas tu adik dia pun macam, "Ish, aku rasa ada orang yang nak kita tolong ni." So adik dia pun mungkin, "Ah, kejap. Aku habiskan hajat aku dulu. Adik ni buat hal betul lah." Lepas tu, lepas adik dia dah lepaskan hajat tu, adik ni pun pergi ke tandas sebelah. Adik dia ketuk pintu. Eish, tak ada orang sahut pun. Tadi ada orang menangis, sekarang senyap pula. Ketuk lagi, ketuk. Pun tak ada orang juga. Eish, ada orang ke tak ada orang ni? Takkan dia keluar? Sebab masa aku buka pintu, aku keluar tadi, dia masih menangis lagi. Tapi bila aku pergi sebelah, dia senyap pula. So adik ni tak puas hati, ketuk juga. Hey, ada orang tak? Tak ada siapa-siapa. So adik ni cakap, "Ish, tadi menangis, sekarang senyap. Tak ada pensan apa." So adik dia pun pandai-pandai pergi beranikan diri. Adik dia pergi tolak pintu tu. Fuh, bila dah tolak pintu tu, tak ada orang guys. Tak ada orang dalam tu. Bila adik dia tahu tak ada orang dalam tu, adik dia terus, wuf, meremang habis semua.
Dia tak tahu siapa yang ada kat sebelah, siapa yang menangis. Dia terus lari keluar, pergi dekat kereta. Abang dia pula dah standby dalam kereta. Dia melasuk kereta, dia buka pintu, boom, dia duduk dalam kereta tu dengan tercungak-cungak-cungak. Abang dia pun, apa lagi? Eh, kau apa hal ni? Kenapa ni? Maksud adik dia tercungak-cungak, tak boleh nak cakap apa-apa. Adik dia tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Lepas tu adik dia, tak ada apalah, jomlah kita jalan. Lepas tu abang dia pun malas ambil pot. Tak kau lah. So abang dia pun masuk gear, jalan keluar. Apa yang sangat-sangat tak boleh diorang elakkan ialah diorang terpaksa melalui jalan yang sama. Sebab diorang dah separuh jalan, diorang nak patah balik pun jauh. Diorang nak pergi ke depan pun diorang tak tahu mana penghujungnya. So diorang terpaksa ikut juga jalan tu. So diorang pun ikutlah jalan tu dengan hati yang reda. Tapi apa yang peliknya, bila diorang ikut jalan tu, setiap kenderaan yang selisih dengan diorang ni mesti bagi lampu tinggi. So diorang pelik, apa hal diorang ni? Apa hal setiap kali selisih dengan kita mesti bagi lampu tinggi? So diorang fikir ada benda yang tak kena ni kot. Lepas tu macam biasa adik dia mesti buat halnya. Adik dia boleh pula pergi tegur. Adik dia cakap, "Weh abang, apa hal lah diorang ni semua bagi lampu-lampu tinggi? Ada benda bertenggek ke atas bumbung kita-kita?" Abang dia apa lagi? Marah adik dia, "Weh kau apa hal lah? Kau tahu tak kita kat mana sekarang? Apa kau cakap macam tu?" Adik dia terdiam. Adik dia terdiam. Adik dia cakap lah hati, "Apa hal yang aku cakap macam tu?" Baru nak fikir. Lepas tu diorang ni diekori oleh sebuah lori. Apa yang digambarkan kat sini, lori tu lebih kurang saiz dia, lebih kurang saiz lori yang selalu bawa tanah tu kan, bawa tanah, bawa batu tu, lori besar gerabak tu kan. So diorang ni diekori lori ni tau. Lori ni ikut diorang terlalu rapat. Lepas tu dah lah ikut rapat, dia bagi lampu tinggi pula. Abang dia mula lah bengang, "Apa hal lori ni bagi lampu tinggi? Dah lah ikut belakang bagi lampu tinggi. Aku bagi laluan, kau tak potong." Lepas tu diorang bengang lah. So si adik ni pun toleh lah belakang. Adik dia toleh belakang, kononnya nak tengok lah siapa yang bawa lori tu, apa hal lori ni kan. So bila adik dia tengok-tengok belakang, tak nampak apa. Sebab lampu silau. Lampu silau, relax. Bukannya lori tu hilang, lampu tu silau. Okay. Lepas tu bila lampu silau, adik dia tak nampak lah siapa yang bawa kereta. Siapa yang bawa lori kan. So adik dia pun lantak lah. Kita diorang jalan-jalan lebih kurang 10 km juga lah jarak yang lori tu e-follow diorang daripada belakang tu. Lepas tu dalam lebih kurang 300 meter dekat depan, diorang nampak ada satu traffic light tau, simpang 4. So diorang nampak lampu jalan apa semua. So diorang cakap, "Fuh, alhamdulillah sampai juga kat hujungnya." Tapi apa yang mengejutkan, bila diorang nak sampai kat traffic light tu, lori yang dekat belakang tadi tu yang ikut diorang daripada tadi sepanjang 10 km tiba-tiba hilang guys. Damn. Sebab jalan tu jalan yang sempit. Sebab jalan tu jalan 2 lane sahaja. Bila diorang nampak simpang 4 tu, lori tu masih ada kat belakang lagi. Bila diorang masuk je macam kawasan, bila ialah biasalah kalau traffic light kan dia ada lampu kan, bila diorang masuk je kawasan lampu tu, lori tu hilang weh. Tak mungkin lori tu berhenti ataupun masuk simpang mana-mana, sebab belah kiri dengan sebelah kanan diorang memang tak ada simpang. So diorang pun dah rasa macam, "Ish, betul ke ni kan?" Tapi diorang ni jenis buat relax. So diorang fikir, lantak lah, dia hilang lah kan. Lepas tu diorang pun buat relax, diorang masuk ke kanan. Bila masuk ke kanan simpang 4 kan, diorang pergi kanan sebab diorang nampak signboard kan. Diorang pergi kanan. Sebenarnya diorang ni dah sampai ke Gua Musang, Kelantan. So apa lagi, diorang adik-beradik ni tak pernah sampai Kelantan. Diorang ni boleh pula buat lawak, cakap-cakap dialek Kelantan yang familiar lah. Contohnya demo lo ni tak super mula lah, Allah lah, kawai dah sampai ni lah. Macam-macam lah diorang bergurau. Diorang gelok-gelok-gelok cakap-cakap bahasa dialek Kelantan. Sebab diorang ni tak pernah sampai Kelantan. So diorang jadi macam excited lah kejap kan, masuk Kelantan. "Weh, kita dah sampai Kelantan lah, kita dah sampai Kelantan lah." Bila diorang dah sampai dekat daerah Gua Musang ni, so phone coverage pun dah ada. Diorang pun buka, adik dia buka phone, adik dia tengok, okay, line dah ada. So dia orang buka Waze. Dia orang buka Waze untuk pergi ke rumah kawan dia tu. So dia orang buka Waze, dia orang ikut Waze. Lepas tu masa dia orang dalam perjalanan atas highway di daerah Pahang dah masa tu, abang dia ni pula ternampak satu signboard di sebelah kiri jalan menunjukkan tempat yang dia orang nak pergi tu. So abang dia cakap, "Eh, ini ada signboard. Mungkin ni jalan shortcut kot." So abang ni langsung tak fikir apa, terus masuk kiri untuk
konon-kononnya jalan pintas lah, konon-kononnya cepat sampailah kat situ. So bila dia orang masuk saja jalan tu, sekali lagi dia orang diuji kekuatan iman dia orang. Bila dia orang masuk dia jalan tu, keadaan jalan tu lagi scary daripada jalan yang tadi dia orang lalu tu. Jalan tu kiri kanan hutan dengan daun kering penuh atas jalan. Dia orang bila dah masuk situ, dia orang rasa macam dia orang tertembus dalam satu perkampungan makhluk halus tau. Tahu tak macam mana perasaan dia? Macam mana aku nak cakap eh? Bila dia orang masuk tu, dia macam cuba korang masukkan tangan korang dalam air secara perlahan-lahan. Lebih kurang macam itulah rasa. So dia orang daripada depan kereta tu, dia orang masuk zoom, dia orang dapat rasakan ke dalam badan dia orang sampailah ke belakang. Dia orang masuk ke satu perkampungan makhluk halus. Apa yang terjadi kepada diorang? Cuba korang bayangkan keadaan jalan tu sangat-sangat gelap. Hutan kiri kanan, atas jalan dia penuh dengan daun kering. Korang rasa jalan tu orang selalu lalu ataupun orang tak pernah lalu dekat situ. Tapi apa yang diorang-diorang ni buat, diorang pergi lalu jalan tu. Ya Allah. Tapi iyalah, kalau benda dah nak jadi, benda dah tertulis. Diorang nampak, diorang pun orang luar kan. Diorang nampak signboard, diorang masuk. Sebab diorang fikir mungkin itu jalan pintas. Bila diorang dalam kawasan tu, diorang diganggu dengan berbagai-bagai jenis makhluk halus yang ada di kawasan itu. First kali, apa yang diorang kena? Masa diorang dalam kawasan tu, jalan tu agak bengkok-bengkok tau. Bila kau pusing kiri, kau pusing kanan. Bila kau pusing kiri, kau takkan nampak jalan depan. Depan tu straight ke pergi kanan ke? Sebab jalan dia bukit tau. Dia macam jalan apa nak cakap? Macam jalan Gunung Jerai pun ada, Bukit Fraser pun ada. Sebab dia jalan bengkok-bengkok, bila kau pusing je, kau tak nampak depan tu ke mana. Bila kau pusing kanan, kau tak nampak depan tu ke mana. Hanya beberapa selekoh saja yang kau nampak. Okey, bila dah pusing, okey, depan ni straight. Apa yang terjadi bila dia orang tengah fokus bawa kereta, abang dia lah fokus bawa kereta, diam, keadaan waktu tu sunyi, dia orang pun tak buka radio, dia orang jadi macam terpukau. Bila dia orang tengah bawa kereta tu, tiba-tiba terdengar suara mengilai dekat atas punggung kereta diorang. Suara tu seperti ketawa, menangis, tapi sayu dia bunyi dia. Tapi diorang ni memang dengar jelas dekat telinga diorang ni, bunyi mengilai tu memang sangat-sangat. Diorang dah mula meremang, diorang dah, mulut diorang dah terkomak-kamik membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam masa yang sama, dalam kereta diorang tu tiba-tiba bau wangi, campur busuk, bercampur bau. Selepas itu, apa yang sangat-sangat mengejutkan ialah benda tu menunjukkan diri dia dengan melintas betul-betul di hadapan kereta diorang. Benda tu, apa yang digambarkan dekat sini, benda tu berwarna putih, berbaju labuk dan baju dia terkoyak-koyak dengan keadaan yang baju lusuh, kotor dengan kotor. Dia punya kotor tu macam lebih kurang kotoran-kotoran tanah. Berambut dia panjang sampai seret ke lantai jalan tar tu. Bukan jalan tar tempat kau pergi shopping tu tau. Ini jalan raya tu. Dengan rambut panjang, dengan berpakaian serba putih. Tapi dia orang tak nampak muka sebab dia sepintas lalu saja. Dia sepintas lalu, abang dia terkejut, abang dia terus beri emergency, adik dia pun terkejut, adik dia terus istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Abang dia pun dah istighfar. Diorang dah jadi macam tak tahu nak buat apa, diorang jadi blank tau. Diorang jadi, bila korang nampak benda ni, korang punya telinga akan jadi pekak tau. Dia akan jadi punya toremiri gaya. Kita buat lawak sikit lah supaya korang tak scary sangat. Okay, bila diorang dah jadi macam terpukau, diorang berhenti keadaan sekarang ni. Diorang berhenti kereta di tengah-tengah kawasan tu. Lepas tu adik dia ni tersedar. Adik dia cakap, Eh abang, jom lah kita patah balik, kita dah salah jalan ni. Abang dia diam je.
Abang dia diam, tangan pegang steering, mata tengok depan. Abang dia entah apa benda yang dia fokus pun tak tahu. Adik dia cakap, "Eh, kau ni apa hal ni?" Lepas tu adik dia tampar bahu abang dia. "Weh, abang, kita dah salah jalan ni. Jom kita patah balik." Barulah abang dia, barulah abang dia sedar. Lepas tu dia orang nak patah balik. Semasa dia orang nak patah balik tu, korang bayangkan jalan tu jalan yang sempit tau. Jalan tu jalan yang sempit, hutan kiri kanan. Bila dia orang nak U-turn, sebab tadi masa dia orang break emergency tu, dia orang break betul-betul dekat selekoh tau. Bila dia orang nak U-turn balik, dia orang akan pergi ke depan, pergi ke belakang, pergi ke depan, pergi ke belakang untuk pusingkan kereta tu. Bila nak pusingkan kereta tu, lampu kereta depan ni suluh lah dekat hutan-hutan tu. Apa yang mengejutkan lagi? Kereta tu suluh lampu dekat depan tu. Benda tu elok je bertenggek dekat pokok besar dekat situ. Ish, kalau aku dekat situ lah, aku rasa mau tercirit aku. Lepas lah dia orang reverse ke depan, reverse ke depan. Lepas tu dia orang pun alhamdulillah boleh U-turn. So bila dia orang dah U-turn ni, dia orang mulut tak berhenti-henti lah. Dia orang baca komat-kamit, baca ayat-ayat suci Al-Quran, istighfar banyak. Dalam perjalanan tu macam-macam benda yang jadi. Ada yang melintas, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang mata bulat merah menyala. Benda-benda tu dia macam sengaja nak tunjuk dekat dia orang tau. Ada yang bertenggek atas pokok dengan tangan yang panjang, dengan kaki yang, "Ui, aku cerita ni aku pula yang seram. Dahlah aku duduk seorang-seorang dalam ni." Okey. Aku pula yang bayangkan. Cuba korang bayangkan, baru korang tahu macam mana seramnya aku duduk dalam studio ni seorang-seorang. Okey. Benda tu sangat-sangat banyak. Dia macam nak tunjuk kat dia orang ni, sangat-sangat menyeramkan. Bila korang dalam keadaan ketakutan macam tu, korang dah tak boleh fikir apa tau. Korang cuma nak cari jalan keluar aje. So dia orang ni ikut jalan yang mana dia orang masuk tadi. Seperti yang korang jangkakan, dia orang ni tak jumpa jalan keluar. Dia orang pusing-pusing-pusing kat situ juga. Dia orang pusing-pusing-pusing dekat situ juga. Lepas tu diorang ni dah macam dah give up. Diorang dah jadi berserabut. Kepala diorang dah tak tahu nak fikir apa. Tapi diorang teruskan juga. Diorang teruskan juga. Diorang dalam hati diorang ni tak putus-putus baca ayat-ayat suci Al-Quran. Mulut ni komat-kamik, komat-kamik. Berzikir, berzikir, berzikir. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka berjaya keluar daripada situ. Pada waktu itu, Tuhan saja yang tahu apa perasaan diorang. Bila diorang nampak pun raya, ada lampu. Tadi diorang masuk jalan gelap. So bila diorang nampak cahaya tu, memang diorang macam nampak syurga lah. So diorang keluar daripada kawasan tu, diorang masuk balik ikut lebuh raya diorang lalu asal tadi. Alhamdulillah, keadaan menjadi agak terkawal. So diorang pun teruskan perjalanan diorang. Akhirnya diorang sampai ke destinasi yang diorang tuju. Diorang pun berehat sementara di salah satu warung yang berada di daerah negeri Pahang. So diorang rehat kat situ. Abang dia pun call kawan dia. Abang dia call cakap, "Eh, kita orang dah sampai dah. Kita orang ada kat warung depan rumah kau ni." Lepas lebih kurang dalam setengah jam macam tu, kawan dia pun datang. Kawan dia datang. Sampai sekarang, kawan dia ni tak tahu apa yang terjadi dekat diorang ni semasa perjalanan diorang untuk sampai ke negeri Pahang untuk ambil dia ni. Sampai sekarang, diorang tak cerita apa sebenarnya yang berlaku. Okay guys, terima kasih. Itu sahaja kisah seram untuk minggu ini. Bagi aku, untuk cerita ni memang sangat-sangat scary. Kalau korang dapat bayangkan perjalanan diorang daripada Perlis sampailah ke Kelantan, tersesat sampai Kelantan. Lepas tu sampailah ke negeri Pahang, diorang menempuhi banyak dugaan daripada perjalanan, bermula daripada perjalanan exit Simpang Pulai tu. So kepada sesiapa yang pernah lalu jalan tu, korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh bagi tahu jalan mana yang diorang lalu ni sampai boleh tembus ke Gua Musang. Lepas tu daripada Gua Musang pula boleh tembus ke Pahang. Kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang ada cerita-cerita seram yang menarik, korang boleh direct DM aku dekat Instagram ataupun PM aku dekat Facebook. Kalau boleh, cerita tu korang singkatkan, korang bagi poin-poin yang penting supaya aku boleh kongsikan dalam episod minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda klik button subscribe dan klik button loceng. Semoga kita berjumpa lagi for the next content. Thank you.